Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus obiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR. Kita menyadari bahwa hari-hari ini pandemi semakin menjadi-jadi di beberapa daerah, mungkin termasuk di daerah sahabat peradaban kasih yang terkasih, dimanapun berada, mengalami zona-zona tertentu yang membuat kita prihatin karena klaster-klaster baru dan jumlah korban yang meningkat pada hari-hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak para sahabat yang terkasih dimanapun berada, jangan lalai kenakan masker apabila panjenengan meninggalkan suatu ruangan atau rumah dalam perjumpaan dengan orang lain. Juga di dalam ruangan, kalau ada lebih dari satu orang, kenakanlah masker untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, dan menjaga kita semua bersama-sama. Masker dengan cara yang tepat digunakan seperti ini. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, bacaan Injil hari ini cocok dan sesuai dengan kondisi kita. Mungkin malah kita protes ya pada Tuhan. Tuhan, bagaimana kami tidak khawatir? Pandemi terus berlangsung dan masih terjadi, tak kunjung berakhir. Kegiatan-kegiatan kami menjadi tidak normal. Perayaan Ekaristi, ibadah dalam semua agama juga tidak bisa dihayati seperti normal biasa. Kuliah, belajar, bekerja tidak bisa normal seperti biasa. Bagaimana kami tidak khawatir, Tuhan? Bagaimana Engkau masih bersabda, janganlah khawatir. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini. Apa relevansinya sabda jangan khawatir bagi kita juga di masa pandemi ini? Sahabat peradaban kasih yang terkasih dalam Kristus, dalam mempersiapkan renungan ini, saya sendirian di satu ruangan ini, maka saya buka masker saya supaya saya bisa menyampaikan renungan dengan jelas. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34 menjadi bahan renungan harian kita. Inti Injil tersebut adalah pada sabda Yesus, janganlah mengabdi dua tuan dan janganlah khawatir. Orang-orang di zaman Yesus pun dikuasai rasa khawatir tentang makanan, pakaian, atau uang untuk memenuhi masa depan kehidupan mereka. Itulah sebabnya kepada orang-orang di sekitarnya 2000 tahun yang lalu dan juga kepada kita sekarang ini, Yesus bersabda, jangan khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan atau apa yang harus kami minum atau apa yang akan kita pakai. Jangan khawatir tentang hari esok. Itu sabda Yesus. Di masa pandemi yang tak kunjung berakhir ini, bagaimana sabda Yesus agar kita tidak perlu khawatir dapat dipahami dan dihayati? Bagaimana kita akan melawan godaan untuk cemas dan khawatir? Kiranya Tuhan menghendaki agar kita berserah hanya kepada-Nya saja. Asal kita percaya dan bekerja selaras dengan kehendak-Nya, Tuhan Yesus menjamin
bahwa kita akan diberi makan dan minum dengan baik, secukupnya, berpakaian pantas, dan sehat serta bahagia. Tuhan Yesus bahkan menjanjikan berkat kepada mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu kalau kita bandingkan sabda hari ini dengan sabda bahagia dalam Injil Matius bab 5. Menyembah Tuhan dan mengandalkan kasih-Nya saja, itulah dasar untuk tidak khawatir atas apapun dalam hidup kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, Santa Teresia dari Lisieux menulis, bersama Yesus, saya hanya melihat saat ini. Saya melupakan masa lalu dan saya berhati-hati untuk tidak menebak-nebak masa depan. Orang suci sejak masa kecilnya ini adalah contoh pribadi yang berjuang untuk mengandalkan Tuhan dan untuk tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi sebagaimana disabdakan Yesus hari ini. Banyak orang kudus bertumbuh dalam kekudusan ketika mereka menderita kelaparan, kekurangan, dan kemiskinan, terutama lapar dan haus akan kebenaran. Kepada mereka, Yesus menggenapi janjinya bahwa hidup mereka dibasuh putih dalam darah-Nya, kendati cobaan dan penderitaan yang mereka alami. Hal serupa akan kita terima juga. Kita tidak akan pernah diuji melebihi kekuatan kita. Kita diberi cukup rahmat untuk mengatasi godaan apapun yang datang menyerang. Untuk itu syaratnya hanya satu. Kita tidak mengabdi pada dua tuan. Itu berarti kita hanya mengandalkan Tuhan saja, bukan mamon. Hanya Tuhanlah tuan kita. Kekhawatiran adalah mamon yang menghalangi kita dalam mengandalkan daya rahmat yang dijanjikannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jika kita terlalu khawatir tentang hal-hal lain selain Tuhan, kita akan kehilangan tindakan kerahiman Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita memusatkan perhatian pada Tuhan, kita mungkin kekurangan hal-hal lainnya, bahkan secara materi, tetapi kita tidak akan pernah kekurangan kasih karunia yang kita butuhkan. Ukurannya bukan kaya miskin secara materi. Ada orang miskin yang hidup untuk uang dengan menghalalkan segala cara. Namun, banyak orang-orang kaya yang hanya mengandalkan Allah semata. Allah adalah satu-satunya cinta, sukacita, dan kepercayaan mereka. Bahkan, mereka menggunakan harta kekayaannya untuk pelayanan, kemurahan hati, dan kesejahteraan bagi banyak orang. Maka, ajaran untuk tidak khawatir adalah ajaran untuk selalu mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Ini merupakan sebentuk pertempuran spiritual tertinggi. Hanya dengan mengandalkan rahmat Tuhan saja, maka kita akan berhasil memenangkan pertempuran ini. Pertempurannya tidak melawan sesama kita, tetapi melawan diri kita sendiri untuk mengandalkan Tuhan dan menghilangkan setiap
rasa khawatir kita. Di masa pandemi ini kita diajak untuk menepis setiap kekhawatiran kita. Karena apa? Yesus juga bersabda, kekhawatiran tidak akan menambah sehelai rambut pun di kepalamu. Tetapi mengandalkan Tuhan dapat menjadi solusi untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu ini. Saya pribadi mengalami di tengah masa pandemi ini sebagai imam, saya harus tetap berkarya, terutama dalam rangka kerukunan, dalam rangka persaudaraan, dalam rangka kebangsaan. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan jumlah orang tertentu tetap saya lakukan, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dibutuhkan. Itu harus kita taati. Dengan demikian, kekhawatiran dikalahkan dengan iman, sikap mengandalkan Tuhan, dan kita bersama-sama maju dalam iman, harapan, dan kasih, maju di dalam kebersamaan, persaudaraan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lebih dari segalanya, kita tetap tekun dalam memuji dan memuliakan Tuhan sebagai andalan kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, Ibu Maria mendoakan kita, Bapa Yosef merestui kita. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.